Ini warga Dukuh Canden, Desa Pelawian, Kecamatan Jogonalan. Hari ini Rabu 19 Juli 2017. Ini karena sudah ada keputusan pengambil urut. Ini urut satu, Pak. Lah ini ada warga yang menempel ini nomor urut 1 milik Ratnawati SPD ini. Kenapa Bapak nempelkan gambar milik Ratnawati, Pak? Pendukungnya, Pak. Pendukungnya. Iya. Harapannya apa ini buat beli anu, Bu Lilik? Untuk pemilihan Pilkada Pelawian. Harapannya apa, Pak? Harapannya untuk bisa, desanya bisa maju, Pak. Maju ya. Ada yang lain disampaikan kenapa pilih Bu Lilik? Alasannya apa? Wah, oke. Okay. Ya. Pokoknya mendukung itu aja ya. Ya, mendukung, Pak. Oke, okay, siap. Ini calon kedua ini siapa ini? Pak Haji Sutiman ini. Oh, ini komplit ini. Komplit ini. Ini yang ketiga ini siapa? Pak Sarda. Kita lihat lokasi lain. Ini kampung Canden mulai banyak tempelan gambar ini ya. Tempelan gambar sudah. Setiap rumah ada tempelan gambar. Para pendukung di kediaman itu Ibu Lilik Ratnawati di RT 2 RW 9 Dukuh Ngagli ini ya. Ini pada kedatangan komunitas atau pendukungnya ini. Nah, ini banyak sekali. Pak, nama siapa, Pak? Namanya siapa, Pak? Atma. Fatmo, tinggal di RT mana? Oh, saya ini di anak saya. Siapa? Lili itu? Iya. Lili putra Bapak? Iya. Gimana tanggapannya putra Bapak mau maju Pilkades, Pak? Harapannya apa, Pak? Harapannya menang. Menang? Kenapa putra Bapak disuruh maju? Didukung untuk maju? Loh, saya tidak dukung itu. Anu sendiri. Tapi jelas, Bapak. Tapi Bapak merestui? Merestui. Merestui? Merestui. Oke, kira-kira harapannya untuk 3 cakades gimana, Pak? Kira-kira menang tipis atau gimana kira-kira? Wah, masalah itu enggak anu. Pokoknya sekolahnya mendukung ya? Iya. Oke, siap. Itu orang tua mendukung ya. Siap, orang tua mendukung. Ini suasana kediaman Bu Lilik atau Mbak Lilik Ratnawati yang maju dalam Pilkades tanggal 26 Juli 2017 hari Rabu ini ya. Ini para warga berkumpul di kediaman setelah tadi berkumpul di Desa Pelawian dalam pengambilan nomor urut ya. Pengambilan nomor urut. Gimana ini suaminya nih? Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Gimana ini nomor berapa tadi? Nomor 1. Nomor 1. Gimana punya firasat apa ini? Wah, menang. Menang ya? Win. Nomor 1 bukan nomor 1, Pak. Tadi ada berapa anggota warga kesini, relawan tadi kesini? Yang datang kesini tadi banyak sekali. Ada berapa? 50? 50-an. Ini warga berkumpul ini di kediaman Ibu Lilik Ratnawati setelah tadi pagi. Jangan lupa nomor 1. Oke, siap. Ini gambarnya. Gambarnya kecil-kecil ya.
Enggak besar ya. Oke. Mas Agus, ini gimana? Tadi acaranya gimana? Tadi gayeng enggak tadi? Gayeng. Kayak meriah. Mm-hmm. Meriah, kondusif, mm-hmm. aman, terkendali. Yang tidak ada terjadi perselisihan kan? Oh, enggak ada. Aman, ya? Yang kami tidak ingin seperti itu. Kami ingin pilkades yang kondusif, aman, tentram, tanpa ekses. Oke. Tadi juga dihadiri Pak Camat nggak tadi? Iya, hari ini jam 3 sore ini ke kecamatan untuk deklarasi ketiga pasangan. Oke, siap. Mana Ibu Lili? Bu Lili mau tanya, nah ini Bu Lili ini mau tanya sedikit aja gimana komentarnya ini tadi kan informasinya dapat nomor urut 1. Ini menurut Bu Lili gimana ini? Bagus, yang pasti tetap nomor 1. Oh, tadi doanya harapannya dapat nomor berapa tadi? Harapannya tetap nomor 1. Kebetulan iya, betul nomor 1 ya. Tadi sistemnya gimana tadi mengambilnya? Ya biasalah diambil satu-satu. Teknisnya sudah dari Palona sendiri yang menentukan. Ketua Palona siapa? Palona sini desa Pilkades Pak Pono. Pak Supono. Pak Pono. Oh, Pak Pono. Gimana persiapan terakhir gimana ini? Ya, siap fisik, mental, materi, siap. Tadi masihnya mau ini jam 3 sore ini ada di desa kecamatan ya, mau deklarasi ya? Kita mau deklarasi dulu. Apa kira-kira yang akan disampaikan kira? Tadi maksudnya juga mau apa? Pilkades damai, iya. Siap menang, siap kalah. Gimana menurut Mbak? Kemarin kan disampaikan pilkades tanpa ekses. Pilkades tanpa ekses ya. Oke, siap, siap. Lanjut. Oke, dari TKP kabar IP melaporkan ini ya. Ini serikan di pelawian ini ya, dikawal para relawan menuju kecamatan untuk pemenangan ini. Oke, siap, lanjut. Oke. Okay.